Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Muhammad Sofian Hadi. Sekarang saya sedang berada di Stasiun Gambir. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Tasikmalaya naik kereta api Pangandaran. Nah, saya akan naik kereta api Pangandaran di kelas panoramik ya, teman-teman. Nah, bagaimana keseruan perjalanan saya? Tonton videonya sampai selesai ya. Kereta api Pangandaran sudah dioperasikan oleh PT KAI sejak 4 tahun yang lalu ya, tetapi operasionalnya dihentikan sementara akibat pandemi COVID. Nah, di tahun 2024 ini PT KAI kembali mengoperasikan kereta api Pangandaran dengan relasi yang sama dari Stasiun Gambir menuju Stasiun Banjar dan sebaliknya. Jumlah penumpang kereta di Stasiun Gambir sangat banyak ya, teman-teman. Padahal ini masih pagi hari. Di Stasiun Gambir banyak gerai-gerai retail yang menjual makanan ya. Jadi kalau teman-teman lapar dan juga belum makan, bisa beli di sini. Kemudian di Stasiun Gambir tersedia shower and locker ya, dan juga hotel transitnya. Untuk masuknya bisa melalui tangga sini ya. Kalau untuk tarifnya saya belum tahu berapa ya, teman-teman, karena saya belum pernah mencobanya. Oke teman-teman, sekarang saya akan boarding. Udah sekuat apa kamu hari ini? Gunakan ini. Nah, di pintu selatan ini hanya melayani boarding untuk face recognition ya, teman-teman. Laksaka in the platform number 2. Oke, sudah. Kereta api Pangandaran sudah tersedia di jalur 1 ya. Akan diberangkatkan dari Stasiun Gambir tepat pada pukul 9.30 menit. Posisi kereta panoramik berada di depan setelah lokomotif ya. Kemudian ada eksekutif 1 sampai 3, lalu ada kereta makan. Di belakang kereta makan ada rangkaian premium 1 sampai dengan premium 4. Dan di paling belakang adalah gerbong pembangkit ya. Kereta api Pangandaran memiliki relasi dari Stasiun Gambir menuju Stasiun Banjar dan sebaliknya, melayani kelas eksekutif, ekonomi premium, dan panoramik ya. Tetapi untuk kelas panoramik hanya tersedia sewaktu-waktu saja ya, teman-teman. Harga tiket kereta api Pangandaran di kelas panoramik untuk rute dari Jakarta menuju Tasikmalaya, harga tiketnya sebesar Rp550.000. Kemudian harga tiket di kelas ekonomi premium sebesar Rp225.000 dan di kelas eksekutif sebesar Rp370.000. Dalam satu tahun.
tempat duduk saya di nomor kursi 7C. Ini dia. Lokomotifnya baru saja dipasang lagi. Trademark F menandakan bahwa sarana kereta ini dapat dipacu sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. 43 merupakan berat maksimumnya 43 ton. Dan angka 8 merupakan jenis bugi yang digunakan, yaitu menggunakan bugi K8. Sekarang mari kita lihat ke depan lokomotifnya dulu ya. Lokomotifnya TC206 15 nomor urut ketiga. Rangkaian panoramik merupakan sarana eksekutif tidak berpenggerak dibuat tahun 2001 nomor urut ke-11 milik Depo Induk Bandung. Di jalur 2 masuk rangkaian kereta api Taksaka tujuan ke Yogyakarta. Taksaka sekarang sudah menggunakan rangkaian eksekutif New Generation ya. Seperti biasa, penumpang Taksaka pasti selalu banyak ya. Berhubung ini adalah kereta api ke arah Yogyakarta, pasti penumpangnya sangat banyak ya, teman-teman. Jalur 2 telah tersedia kereta api Taksaka. Tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Kereta api Taksaka akan berhenti di stasiun Cirebon, Purwokerto, Kenoya, Tebumen, Kutoarjo, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta. Dengan jadwal keberangkatan dari stasiun besar Gambir pada pukul 9.20. Kereta kelas panoramik berkapasitas 38 penumpang dengan format kursi 22 tanpa single seat ya. Di masing-masing ujung kereta ada satu buah layar yang cukup besar ya. Tempat duduknya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Sekarang kita melihat ke dalam toilet di kereta panoramik ya. Oh, ini agak berat juga digesernya. Membuka dan menutupnya digeser ya. Oh, sudah terkunci rupanya. Toiletnya sangat luas ya dibanding dengan di kelas eksekutif. Nah, di sini ada cermin yang lumayan besar. Kemudian ada wastafel ya. Oh, ini kerannya otomatis. Ini dispenser sabun. Kemudian ini plastik ya. Bawahnya ada tempat sampah. Ini mungkin untuk mengganti pampers bayi ya. Nah, ini adalah toilet seat sanitizer ya. Kemudian ada tisu. Di sini ada pegangan yang panjang. Kemudian ada jet shower. Ini tombol flush untuk membilas kloset. Menggunakan kloset duduk. Dan ini ada urinoir ya. Ada tisunya juga. Di atas ada blower fan, kemudian ada pengharum ruangan. Dan sudah rupanya.
kondisinya bersih ya. Good. Ruang kaki luas ya, sama seperti di kereta kelas eksekutif. Ada sandaran kaki yang bisa kita atur ketinggiannya. Kemudian ada seat back pocket. Ada kantong plastiknya juga. Nah, tapi untuk charger tersedianya hanya di bawah situ ya. Biasanya kan ada di situ. Nah, kalau kayak gini kan jadi nggak praktis ya, teman-teman. Masa kita mau ngecas HP tapi posisinya di bawah kaki kita gitu. Ini adalah tombol reclining seat ya. Kemudian ini ada meja lipat yang bisa kita gunakan. Selamat datang di kereta wisata kelas panoramik. Mengawali perjalanan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan kru yang bertugas pada perjalanan kali ini. Dengan saya Lingga dan Yasmin selaku trend attendant kali wisata, serta Febri selaku trip planning atau petugas kebersihan. Kereta wisata ini dirangkai dengan kereta api Pangandaran atau dengan nomor KA7028, diberangkatkan dari stasiun Gambir pada pukul 9:30 dan mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar pada pukul 16:25 dan menempuh waktu perjalanan 6:55. Adapun fasilitas yang akan kami bagikan selama dalam perjalanan, 1 kali welcome snack box serta minuman hangat seperti teh, kopi maupun coklat akan kami sajikan secara free flow. Untuk tata ruang dari rangkaian ini terdiri dari ruang utama dengan kapasitas 38 tempat duduk yang dilengkapi dengan automatic sunroof dan automatic window. Untuk mengoperasikan automatic sunroof, Anda dapat menghubungi kru yang bertugas. Untuk rangkaian paling belakang, terdapat bagasi untuk meletakkan barang bawaan Anda, serta toilet berada di depan dari arah keberangkatan kereta. Dan untuk step kontak charger Anda berada di bawah seat Anda. Nah, di sini ada meja lipat ya, yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Di atas sana ada lampu baca, kemudian itu tombol untuk mengoperasikan tirai jendela ya. Kemudian atapnya pun bisa dioperasikan secara elektris ya, tapi kalau pengen menutup kita harus menghubungi kru yang bertugas. Di dalamnya kita mendapat 2 buah roti ya. Nah, itu di depan Mbak Paraminya sedang menanyakan ke penumpang kapan akan dikasih untuk makanan beratnya ya.
di negara. Kereta api Pangandaran melintas langsung di stasiun Jatinegara. Salah satu stasiun besar yang ada di Jakarta nih kawan. Selain dapat snack dan minuman yang tadi, penumpang juga diberi free minuman lagi ya. Jadi ini bisa pilih. Pilihannya ada teh, coklat, dan kopi. Nah, di sini saya pilih teh ya. Segera melintas langsung di stasiun Cikampek. Selamat pagi, untuk akses pintu keluar silakan berjalan menuju ke belakang.
Perjalanan kereta api Pangandaran telah sampai di Stasiun Bandung. Stasiun Bandung merupakan pusat daerah operasi 2 Bandung, jadi di sini terjadi pergantian kru kereta api seperti pergantian masinis dan kondektur. Yang turun di Bandung nih banyak juga ya. Dipersilakan untuk mempersiapkan diri di peron jalur 1. Di sini adalah area pramapraminya ya, khusus untuk kereta panoramik. Di sini adalah area untuk bagasi ya. Jadi penumpang-penumpang yang membawa tas maupun koper disimpannya di sini. Jadi di sini ada tandanya ya, kayak dikasih bracket karcis gitu. Kereta Pangandaran telah tiba di Stasiun Kiara Condong. Selamat dengan Anda karena di sisi sebelah kanan adalah Masjid Al-Jabar atau yang dikenal dengan Masjid Terapung. Pelabuhan di Batavia. Sesampai kita akan melintas langsung jembatan CTI. Persiapkanlah seluruh pandangan Anda karena inilah jembatan CTI. Nah, berhubung tiket saya dari Gambir menuju Tasikmalaya, jadi saya mendapatkan satu porsi makanan berat ya. Sedangkan untuk penumpang yang relasinya dari Gambir menuju Bandung, mereka nggak dapat makanan berat ya, teman-teman. Nah, kita
kita lihat menu makanannya. Di sini satu porsinya saya mendapat nasi putih, kemudian ini ada tahu, ada bakwan, kemudian ada sambalnya, ini timun dan kol ya. Di sini ada ya semacam orek-orek tempe, kemudian ini ikan ya. Ini apa nih? Sepertinya sambal juga ya rupanya. Kereta Pangandaran telah tiba di stasiun Warung Bandrek. Di sini kereta Pangandaran berhenti untuk menunggu bersilang dengan kereta api Rodaya dari Solo Balapan tujuan akhir Bandung. Perjalanan kereta api Pangandaran telah tiba di stasiun Cipendei. Di stasiun Cipendei, kereta Pangandaran berhenti sekitar 10 menit ya. Semua kereta api yang rutenya melintasi stasiun Cipendei diwajibkan untuk berhenti ya, untuk dilakukan pemeriksaan rangkaian. Di stasiun Ciawi, kereta api Pangandaran berhenti normal untuk menunggu bersilang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kutoarjo tujuan Kiara Condong dan kereta api Malabar Pagi dari Malang tujuan Bandung. Oke teman-teman, sebentar lagi saya akan tiba di tujuan saya di Tasikmalaya. Perjalanan naik kereta api Pangandaran di kelas panoramik terasa nyaman, hampir sama seperti naik kereta eksekutif ya. Kemudian kita bisa melihat pemandangan dengan lebih jelas berkat atap panoramik dan kaca jendela yang lebih lebar. AC-nya sangat dingin, guncangan suspensinya nyaman, peredaman suaranya cukup baik ya. Kemudian krunya sangat ramah. Dan kualitas makanan yang disajikan terasa enak. Namun kekurangannya yang pertama adalah posisi charger ya, yang berada di bawah footrest, jadinya nggak praktis ya buat ngecas HP ataupun laptop. Kemudian biasanya di pilar jendela kalau di kereta eksekutif ataupun ekonomi premium kita mendapat meja kecil ya,
untuk menaruh botol minuman, tapi di kereta panoramik itu ditiadakan, jadinya nggak praktis buat nyimpan minuman ya. Lalu di pilar jendela itu nggak ada untuk menggantung jaket ataupun tas ya. Dan dikarenakan menggunakan atap panoramik, jadinya kalau sinar mataharinya terik itu otomatis akan silau dan terasa cukup panas ya. Kereta api Pangandaran dikarenakan agak terlambat, jadinya berhenti bersilang menunggu kereta api Argo Wilis lewat di stasiun Indihiyang. Sekarang posisi kereta api Pangandaran sedang berhenti tepat di depan perlintasan menunggu kereta api Argo Wilis lewat dari stasiun Tasikmalaya melewati stasiun Indihiyang. Jadi begitu Argo Wilis selesai lewat, maka kereta api Pangandaran akan segera diberangkatkan kembali. Stasiun Tasikmalaya. Silakan untuk mempersiapkan diri Anda, Stasiun Tasikmalaya. Alhamdulillah, perjalanan saya telah tiba dengan selamat di stasiun Tasikmalaya. Penumpang kereta Pangandaran yang turun di Tasikmalaya jumlahnya sangat banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog perjalanan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat jalan, selamat menikmati perjalanan Anda, dan sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya.